warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska. Tugas kali ini saya akan menceritakan aktivitas dari gambar yang telah diberikan Ustazah. Setting dalam gambar ini adalah di sebuah taman bermain pada jam 10 pagi. Setelah saya simpulkan, ada lima aktivitas dalam gambar ini. Yang pertama, ada seorang bapak-bapak sedang duduk santai di atas kursi sambil menikmati segarnya udara di pagi hari dan sambil melihat sekeliling di taman. Yang kedua, ada seorang anak lelaki sedang duduk di atas tikar sambil menghirup udara pagi. Menghirup udara pagi setelah dia membaca buku yang dibawanya. Yang ketiga, ada seorang anak perempuan sedang berlari pagi dengan riangnya. Ternyata di depannya ada sepasang suami istri sedang membawa bayi mereka di atas kereta bayi. Mereka terlihat sangat bahagia. Yang terakhir, ada dua orang anak perempuan dan lelaki sedang bermain voli di taman. Mereka terlihat sangat riang dan senang. Wassalam, terima kasih. Bila ada maaf bila ada kesalahan, wassalam.